Halo, ketemu lagi sama saya Ardian dari The Leatherwoods. Kali ini saya mau coba bikin SD Card Wallet ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kurang lebih sama seperti saya. Kalau mau foto-foto, kelupaan gak bawa SD Card. Jadi mungkin ini jadi bisa menjadi sebuah solusi. Ya, langsung aja, ini patternnya. Ini udah ada yang saya potong. Ini saya pakai kulit vektan 1214. Itu kita gabungkan dua area ini. Kita lem. Sambil menunggu ini kering, kita akan melubangi bagian ini. Thank you.
akan jahit dulu. Kita akan mulai jahit. Ini udah kita jahit. Setelah ini kita singkirkan dulu. Kita akan ke bagian yang untuk covernya. Akan lem dahulu. Rapkan. Setelah ini akan kita lubangi. Setelah dilubangin langsung kita jahit. Sekarang udah dilubangin semuanya, sekarang kita mulai jahit.
biar lembab sama agak lebih cepat aja nanti biar lebih patinanya lebih cepat. Hasil jadinya seperti ini. Ini saya pakai kancing jepret, belakangnya saya pakai rivet, saya pakai hole punch yang ukurannya 5 mm, pakai benang galasis ukurannya 0,8 yang flat. Ini cuma saya kasih CMC aja burnishingnya. Dilihat dalamnya, ini bisa untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 SD card. Sini juga bisa kalian taruh kartu nama kalian untuk kalian berikan ke klien atau ke orang-orang yang kalian temui. Kurang lebih seperti ini. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Link patternnya sudah ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.